Halo Sobat YouTube, jumpa kembali dengan si Mamang. Kali ini Mamang sengaja berusukan ya untuk mengikuti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC. Nah ini si Mamang ada di Perum Lembah Teratai. Lokasinya ada di dekat Gunung Bohong ya, masih di Cimahi. Jadi dari Gado Bangkong itu ke sebelah selatan. Nah inilah di antara perumahan yang kena dampak proyek. Nah itu yang ada di depan si Mamang itu mungkin nantinya akan jadi inlet ya, inlet terowongan 11. Nah ini nih yang ada biru. Nanti si Mamang mencoba ke sana ya. Nah untuk memantau dari atas. Begitu sobat, nah kita jalan ya. Nah kebetulan masih ada waktu nih. Nah ini si Mamang sekarang keluar dari Lembah Teratai ya. Di sini ada jalan yang agak naik dan ada pertigaan di mana yang arah ke sana itu ke Brigif. Nah, yang ke kiri ya ke Brigif. Nah, sementara ini yang arah ke kanan itu nanti akan memutar ke kaki Gunung Bohong. Nah, ini posisi dari atas bukit ya. Yang itu tuh yang alat berat yang tadi di bawah itu yang di perumahan Lembah Teratai, ada kelihatan dari bawah. Memang ada di atas bukit di dekat ini ya, kaki Gunung Bohong. Begitu sobat YouTube, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yang suka boleh like atau subscribe. Dan silahkan ditunggu di kolom komen. Begitu sobat, terima kasih. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya di aplikasi ini nih, di aplikasi Mobizen kita akan melihat seperti apa kalau kita memantau atau melihat dari Google Map. Terima kasih.